bener. Gue pikir kayak hotdog. Gue pikir kayak hotdog, coy. Ya Allah. Makasih selalu ada. Ini spicy. Mohon maaf nih. Ini makanannya dimakan. Korean food. Minum, guys. Gue kayak ngedenger lagu rap tadi dah. Iya, kamu nyetel lagu rap CD. Lu kayak anak baru lahir tau gak? Rap DC, rap CD, rap CD, rap DC. Ini apa nih? Sama sama spicy kita. Gak ada, kalau mau zero nambah duit lagi. Oh, jangan deh. Ini kita beli keju di Indimirit. Indimirit agak tuh. Selamat makan. Maaf ya, Mika. Makan. Makan, guys. Gua kesel sama showroom gua. Ketawa mulu dia. Sendoknya gak dikasih. Eh, sendoknya gak dikasih, Mir. Sendoknya gak dikasih. Kok gak dikasih sih? Ya Allah, pelit banget. Harusnya kan pakai sumpit, guys. Jadi kita mau gini langsung. Seruput. Lu gak, lu makannya pakai tangan dong? Iya, biasa. Biasa lah, gitu. Biasa lah, ke jempol. Oke, bukan gini. Yaudah, kalau kita cuci tangan dulu, atuh. Iya, ini sudah langsung. Kamu tahu yang di sini kan tempat ini kan? Kan ada ini kan. Bawa. Ya buat obok-obok apa sih? Nih. Siram. Gue nyari. Gue lupa. Oh iya, gue baik banget tuh sama dia. Kak Mira tiga mana? Ya salah. Salam balik Klaten. Jangan lupa makan ya, guys. Kamu nggak mau makan lagi? Makan, guys. Makan, guys. Ya bener loh ini. Aku kira tempat cuci tangan. Tempat kobokan. Tempat kobokan yang biasa di warung gak sih? Kayak obokan ya. Yeah. Eh, jangan kayak menghina makanan orang loh. Ini orang udah jual-jual ini. Kita minum dulu ya. Nama merahnya apa, Mir? Tadi udah gue sebut, gue gak mau sebut lagi. Berdoa dulu. Gua rasa. Berdoa dulu. Ayo berdoa. Hanya ida. Kok gua doa tidur. Selamat makan, guys. Pada kimas. Mir, yang bener, Mir. Apaan sih? Lu enggak jadi makan. Eh beneran. Beneran aku. Gua enggak bisa nolong. Eh ambilin gua sumpit dong, Mir. Mas sendok juga. Sumpit gimana? Ada di situ. Ih. Ini ada saus-sausnya, guys. Kita cobain aja. Kita cobain dikit-dikit. Afika makan. Yes, selamat makan. Jangan lupa bikin yum-yumnya. Yes, pasti dong. Saat makan, yes. Guys. Enggak lah, guys. Prank Mira siram saus. Enggak, guys, enggak. Enggak main prank-prankan dulu. Makan. Oh, ini kayak cair gitu dalam nama Tuhan Kristus. Gue kasih sumpitnya yang bagus, Han. Yes, I got that. Gue yang ini aja. Oke. Okay. Yang sendoknya. Oke, sumpit ini. Bangga-bangga gue. Sendok gue kayak ada... Di rumah lagi pada ngapain nih? Aku sih lagi pada ngapain ya. Gimana mama kabarnya, Afika? Ini ada mama, alhamdulillah dia kabarnya baik. Salam ya buat mama. Waalaikumsalam. Gitu, guys. Cheddar cheese. Coba ya. Kembali ke tempatmu yang dipakai tangan.
Sehat-sehat ya, moms. Moms. Sehat-sehat ya, moms. Aku tuh emang selalu menyapa orang tua, guys. Ya gak sih, kita itu harus menyapa orang tua. Ini kok licin amat sih? Kesel gue. Makanya masih ada sabun tuh berarti. Iya ya. Pakai sabun apa namanya? Jangan sebut merek aja. Halah. Enak banget. Makan lagi sih. Mau makan apa? Kalau yeah. Coba kalau misalkan ini dicelupin di sini. Biasanya gitu, Mir. Coba cobain enggak? Tuh di sorba aku ada yang komen ngamuk mulu, Mir. Pakai. Dibilang ngamuk mulu. Enak parah. Ngamuk. Makasih Kak Reja, Kak Rosesa. Disko. Kok pedas ya? Apa gue lagi sariawan ya? Kan biasanya kalau lagi sariawan tuh ini lo cobain ini gak terlalu pedasnya kayak manis gitu sausnya. Nih gue taruh sini. Yang komen sepi banget nih. Gak ada yang mau komen. Kalau gak ada yang mau komen gak apa-apa sih. Mending disuruh aja Afika. Biar tapi bikin challenge-challenge gitu. Nanti kita jawab gitu. Kalau nggak ada yang mau komen, nanti berasa nanti ya dia serasa dunia milik aku sama kamera doang. Azik. Kalau kata Raffi Ahmad dan Nagita, apa tuh? Enak loh. Lu pengen ngangkat kaki nih, gini-gini kan? Gak ditanggung-tanggung. Tapi gue juga mau angkat kaki deh. Ada yang nanya tuh, Mira makan apa? Makan orang. Wih, ini ibar. Tadi gue pengen pesen yang okay. Yang apa namanya? Apa tuh? Yang bom, tapi ternyata itu udah pedes banget, yang spicy ya? Banget kan? Mending tadi gue coba yang manis apa yang asin? Yang normal. Ini orang-orang yang sedang ada di podium, asik. Ini parah sih, enak banget. Hai Kak Marlina. Hai Kak Denny. Hai Kak Raffi. Hai Kak Sulila. Ini banyak. Hai Kak Dik Segador. Kok ini enak banget sih, enak banget. Halo Kak Timonaut. Halo Kak Ceria. Halo Kak Tori. Pedas banget tadi. Halo Kak Habib. Hai Kak Sayang Anjir. Hai Kak Yayan. Hai Kak Zedot Ngepi. Hello you guys. Rasanya itu enak. Afika mau? Gua udah makan 2 topok. Ini apa? Itu saus honey mustard. Cobain aja enak. Ada yang keju, ada yang honey mustard. Ini keju. Cheddar cheese. Coba kita coba yang kejunya. Yang keju. Wow. Enak sih, jadi enggak begitu pedes. Ini udah aku kasihin keju sama tteokbokkinya. Afika gak mau makan? Keju. Udah, udah makan. Makan lagi dong, biar endut. Gak mau. Udah endut gue. Aku. Oh iya, jadi tuh gini guys, aku itu barusan ngeliat apa kayak video workout bikin apa apps gitu kan. Apa tuh? Selama 15 hari. Oke, mau ikut tapi semoga kayak perutnya berotot. Nanti kalau apps nanti kalau aku beneran nih ya, terus apps udah jadi nanti aku pamer. Wow. Biar berotot ya? Yes. Keker. Iya, yeah, biar keren gitu my badan. Biar kayak siapa tuh namanya? Kak Om Deddy. Kenapa? Kenapa sih? Biasa Om Deddy. Dulu itu botak dulu. Wah, enak sih. Kayak seblak. Botak dulu aku, guys. Serem banget. Jasmi
sausnya enak sih tapi ya gampang nggak keras gitu kalau kotak. Jadi kalau misalkan pakai kerudung gitu enak adem ya sih. Iya ya, betul. Aku tuh mau potong pendek juga. Potong kayak Dora. Dora emang. Gak gitu. Beda super. Tteokbokki guys. Tteokbokki. Tteokbokki. Pedes tau Afika, suka pedes sama kamu? Enggak, sukai kamu. Gombal anak kecil gue. Ya ampun, mati-mati gombal anak kecil. Masih basic. Ini aku lagi kepedesan Afika. Pedes banget, gak tau level berapa. Coba dong kamu senyum dulu Afika. Ayo baru gue pengen ngomong kayak gitu. Lo membatalkan gue gombal. Biar berasa manisnya. Yeah. Karena ngeliat kamu udah ngeliat kamu itu jadi manis. Bawaannya ini gak pedes, malah jadi manis. Coba nyengir dulu. Senyum. Aduh bersin gue, mau bersin. Semangat ya makannya. Cuci dong Min. Makan aja kudu disemangatin. Abis sama kita. Cucinya abis ya. Ini pedas guys. Tapi pedasnya tuh enak banget. Pedasnya bukan beda dari pedas Indonesia beda. Cuman ini enak. Mantap. Mantap. Jadi ini aku sampai nangis ya. Masih kecil udah bisa gombal. Enggak sih, aku sudah remaja. Enggak kecil. Afika remaja. Coba dong yang masih sekarang. Sekali, segini-segini mulu. Anak kecil. Kita coba orang Afika udah gede. Masa. Mungkin pada ngira aku tuh anak kecil karena mereka ketuaan kali ya. Gak tau sih. Ketuaan gak tuh? Mira kali. Gak paham aku. Kenapa kalian manggil yang kayak seumuran atau beda sih? Dia nyindir gue lu ya? Jangan lupa minum, nanti seret. Nah itu minum. Dapet disco. Fantastus. Dari Kak LFJKT48, selamat makan. Thank you Kak diskonya. Kira sempat serum. Beli KTP mainan yang ada gambar Gundamnya. Makasih Kak Faisal milikku. Kak Gundam. Giza kental banget kalau kalian bisa lihat ini kental banget kuahnya. Gue nangis dong. Nih. Padahal ini cuma yang spicy tapi pedes banget ternyata. Iya woi, pedes banget ternyata. Iya tapi enak. Sabar, Mir, gak usah sedih. Emang hidup itu berat, Mir. Mira nangisnya ngucur loh. Yaudah, tidak apa-apa, keluarkan semua. Misalnya lu seruput. Iya, gue bakal makan buahnya. Pedes, tapi enak.
Sumpah gue pengen nonjok orang. Gue kabur apa ya? Gue kabur apa nih ya? Jangan nyari-nyari Mir. Ini makan yang gini aneh. Nih pakai gini aneh. Biar enggak pedes pakai gituan. Biar dia lagi panas gitu. Gila kebakar dong. Ih, dibakar. Nih kejunya. Kejunya, lu minum air dingin malah tambah pedes kejunya cepetan. Aduh. Minum air dingin. Susu aja ke susu putih tuh. Yang di sebelah makannya tenang gitu ya, di sebelahnya lagi makannya gerasa pusuk gitu. Pedas! Pedas! Lagi makanin kejunya? Dulu ditanyain nonton anime gak? Gak bisa ngomong dia. Hebat banget dah. Emang Emira tuh heboh. Iya. Maki orang depannya enak ya? Hashtag stay strong. Ini cari tumbal dulu deh depan. Cari tumbal dulu depan buat maki-maki gitu kan. Nyeran keluar dia nyari tumbal. Ditanya itu Amira makan apa sirkus? Dia dibilang makan kejunya. Iya. Masih diminumin aja kejunya sama dia. Eh apa? Masih minumin air es. Kayaknya aku belum pernah aja lihat aku pedesan. Siapa yang pernah lihat aku pedesan? Kok nambah air dia? Stay strong opung gak tuh? Stay. Gue liat tenang banget makannya. Enak buat pemakanan, enak buat tenang. Ada yang bilang minum air hangat. Ada gak air hangat di sana? Ada, tapi panas ya sih tambah kebakar. Ya makanya panas-panas apalagi mendidih. Kue kental banget sih emang. Pedas guys, tapi nikmat. Mir, ini tisu bekas ingus lu nempel di paha gua. Iya. Oke, nonjok orang gue rasanya. Jangan gue aja. Dibilangin, iya itu, ini gak pedas, gini nih. Emang so, banyak. Jangan makan itu dulu, ini dulu buat netralin. Duh. Kutuwe keluar kan? Banyak gaya, nah. Kak Ami. Enggak kan, enggak pedes kan? Bentar lagi, ada yang komen bentar lagi telinga Mira keluar asap. Jadi tekan aja dia. Untung Afika jauh-jauh, bisa-bisa kena tonjok. Aman-aman, cuma dipeperin tisu doang. Alhamdulillah, aman dia guys. Aman aku dipeperin tisu doang guys. Aku makan aja makanan piring.
Kamu gak mau ngambil-ngambil? Ada sih. Bagi-bagi. Warna lapai. Lapai gato. Anak bikin suka bolos pelajaran. Canda bolos. Kurang gak pedes ya? Ada yang bilang Kamira kesurupan cabe. Yang ini yang lama-lama aja lu. Padahal gue cocok di sini bahkan. Enak. Gimana gue ajakin lu makan rich itu apa ayam yang pedes level rich itu masih makan baru gue gak nyebut merek lu yang nyebut. Kenapa gue nyebut merek padahal gue ngomongnya rich doang. Dilanjutin sama dia. Level 5. Gue waktu itu coba level 5, kualah sih. Pedas banget. Afika, kamu ada yang mau ditanya-tanya gak? Ngomong aja. Oh yaudah. Soalnya kamu lagi kesurupan, aku jadi ngadeh ya. Enggak kok, gak apa-apa. Kayak ceplosan. Iya, ceplosan guys. Seharusnya dibayar ceplosan. Tanya ke Amira, sehat? Alhamdulillah. Menurut gue giniannya enak sih. Itu aja enak. Salam dari Tasikmalaya, salam balik. Kita nonton deh bikin perut kelaparan. Sambil makan dong kak. Lalu gua nih. Gede ya suaranya. Lagu apa tuh? Everyday Katyusha. Udah bingungan sih Mira. Guys. Apa nanya aku lagi di mana, Kak?
Emang. Tumpah. Itu. Oh, M&M. M&M itu dari pedes. Ini saya bilang ini gue makan cabai, sumpah. Nyangkut teh, di tenggorokan. Kalau aku lebih suka BNK, BNK. BNK. Siapa tuh? Fai BNK atau enggak? Hi guys. Ibu kan nggak tahu aku. M&M itu dari mana sih? Manila. M&M. Bukan. M&M dari mana ya? Aku lupa deh. Manila. Ah, mana? Asalnya? Apa? Brownies. Gua buat sendiri tuh. Wow. Dapat brownies dari Ade. Oh benar. Mari kita makan ini udah habis guys, lihat. Kita siram honey mustard. Iya betul. Tapi kak, kamu cuma ngedengerin aku. Ngedengerin aku. Teriak-teriak. Pedesan doang. Lalu kita makan. Kedua kalinya. Ini nih ya, pedesnya nggak hilang-hilang. Bumbunya apaan sih? Enak. Enak tapi bumbunya nggak hilang-hilang gitu loh. Eh bumbu pedesnya. Kita coba model mulai bisa nggak ya? Aku tuh pengen terus mulai.
Give Day Tower buat beli Rage Chicken Wing. Nih guys, mantap kali. Merica kebon. Kak Amir, ada suara aku kan nih? Ada, ada. Belum, Mira punya lu masih banyak banget nih. Kamu tanya-tanya lagi dong. Kok buram deh. Tadi ada yang tipsa. Ah, buram banget gak? Salam balik, waalaikumsalam gitu. Iya, oke. Iya. Belah pake di sini. Ya Allah. Dia buang-buang. Jadi makanan susah banget. Ada apa, Vita? Enggak, gue lagi coba-coba mulet. Aku juga mau mulet. Wih, guys, catat guys, dia bakal. Enak gak brownies? Ya? Mira lagi makan brownies buatan aku, guys. Nih ke selebgram gitu. Pedes banget. Ke brownies pedas. Enggak, maksudnya kalau aku pengen gini nih. Cik, yang mulet-mulet. Buatan aku, men. Iya, mulet gitu. Udah. Ayo kita ya, coba tidur, mulet gitu. Ini kedua kalinya aku buat rasanya. Mulet itu, mulet itu yang lagi sakit perut itu bukan? Aduh, sakit perut gitu. Mulet, mulet. Mulet. Gue mau mulet nih. Mulet. Ya Allah. Ada dagiannya Mira, guys. Garnier, mulet di belakang. Mulet kalau mau bikin sambal, mulet. Nah, apa lagi? Afika? Kayaknya aku bisa masak kayak itu. Buat makanan yang manis-manis deh. Apa? Kalau buat makanan yang gurih, kayaknya gak bisa. Apa ya? Buat dessert kayaknya bisa. Pertama ya, kali ngeliat aku gitu. Pertama kali kita kenal, ini kan kita kenal ini first impression gitu. Jadi tuh aku pertama kali lihat Kapira tuh stylenya itu mengingatkan aku kepada Huang Yeji atau Huang Yeji dari Itzy. Huang Yeji, Yeji apa? Yang mata sipit itu bukan? Oh iya, Yeji bukan? Gue yang bener-bener sipit banget gitu loh. Iya, yang ketarik banget matanya. Maksudnya sekarang gue liatnya dari bajunya agak-agak mirip sama. Udah gitu rambut tuh diikat dua, tuh gue inget banget. Oh iya. Hah? Diikat dua? Kapan lo diikat dua? Pertama kali gue daftar JKT. Itu ya kita udah mau lolos-lolos gitu ya? Final, iya. Finalnya gue dikuncir dua. Alay banget lu kuncir dua. Kayak anak-anak. Baru kuncir dua gini kan ya? Iya, gue gini kalau gak salah. Hah? Gimana nih? Di atas. Yang di atas kan? Di atas, rambut-rambut kan rambut lu masih panjang. Gue ngadi-ngadi sih, Mir. Terus begini. Lu nyesel gak? Enggak sih, gue dibilangin sama Kak Kinal gemes. Iya, asik. Bagus tau. Kamu mau kayak gitu? Mau kayak gini. Panjangin aja lah, gak apa-apa. Bagus panjang tau. Tapi aku pengen, aku udah sering banget panjang dari dulu. Pengen makan lagi nih. Pengen nyoba. Makan lah. Ini ada. Bagus tau. Keren. Makasih banget buat Kak I Love JKT 48 untuk towernya. Bagus sih. Kalau kamu thank you, gitu. Kak.
dia sekarang. Aku juga pengen gitu, kayak gini. Outfit aku. Sweater. Ini kalau lebih, kalau lebihnya, kalau dari depan kayak begini dah, pokoknya. Datang. Makasih yang tadi udah video call. Yang kayak gitu aja, Fika. Bagus. Arigato. Iya. Dibandingkan yang pertama. Rekomendasi makanan diskon. Ini diskon loh. Ini lagi diskon makanya kita beli. Dan ternyata enak banget. Enak-enak, gue kepedesan nih. Enak banget tapi weh. Makasih lagi. Terus apa lagi lagi? Kind of JKT48 untuk tower keduanya. Arigato gozaimasu. Lanjutin. Ini dua lagi kasih buat kamu. Thank you, Kak. Mohon aja, Mir. Mantap. Jangan lupa makan. Nah, gitu juga dong. Gue pengen makan ini. Kasih lagi dua. Masa gua hapus pakai. Makasih, Kak Is. Oke, gitu deh. Yang berterima kasih bukan cuma aku. Enggak kelihatan ya. Tadi mirip belum ketika. Tapi kamu kalau pendek banget kayak gitu bagus sih. Beneran mau? Mau. Mau. Tapi aku pengen tirusan dulu. Soalnya aku tuh kastil. Badan. Muka aku pengen. Thank you, I love JKT48. Aduh. Pedes banget. Thank you juga buat diskonnya Kyle of JKT48 sama Kak Silnya sekali. Gak mirip-mirip sih, cuman ya. Jangan lupa makan. Make up tau. Aku cuma pake lip tint. Terus pas udah kelar video call, pake eyeliner. Pas video call aku gak make up kalian? Enggak. Aduh, sudah kenyang deh. Belum. Boleh apa? Jam 8.55. Belum kenyang. Ya Kakak kasih lihat. Jujur sih, jujur belum kenyang. Masih. Ini pada suka apa nanti? Aku juga pengen potong rambut. Lagi sampai botak. Kalian enggak ada yang ngeh kalau misalkan aku tadi enggak make up, guys. Sedih banget. Ah, pedas, tapi gue pengen makan lagi dong. Enggak make up juga cantik kamu. Itulah kalian harus apa ya namanya? Menerima apa adanya, Azik. Hah? Thank you untuk orang-orang yang menerima apa, apa adanya. Bakalan suka enggak kalau ditindik? Suka? Kenapa emang? Kamu mau ditindik? Mau. Ditindik di mana di sini? Iya. Aku mau ditindik di sini. Atau kuping. Gua nindik. Gua pengen di mana ya? Satu kuping aku pengen nindik. Aku mau nindik di sini. Sini aja mir di sini nih. Salib. Udah gila. Udah gila. Tetangga rame ya? Iya nih tetangga aku rame. Kamu natural lebih cakep. Lagunya JKT banget ya. Dikatakan saya masta. Hidup JKT 48. Di pipi kamu makin gembul. JKT. Iya nih guys, pipi aku makin gembul tahu. Soalnya aku JKT banyak makan. JKT 4. Soalnya kalian tahu gak kalau misalkan lagi aku tuh kalau misalkan lagi banyak kegiatan lagi sibuk-sibuk itu Afika pasti aku buat nge-up mood aku itu aku makan terus guys. Jadi kalau sekarang aku lagi oleh lagi gendut oleh ke NCT. Memang aku kan juga gemuk sih. Memang kalau aku gembul. Aku suka Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu. Aku kayak nenek-nenek. Hitam mungkin.
Popol suka. Gue suka NCT kalau boy group. Aku suka NCT kan, Afika? Iya. Kalau boy group. Ade. Suka NCT. Kaget di Grand Opera. Aku juga lagi oleng-olengnya ke NCT. Kalau girl group enggak tahu. Duh, mau lagi tadi. Ambil. Ambil lagi banyak. Kalau girl group aku mana sih banyak yang bagus soalnya. Tawarin abang. Aku lagi. Soalnya bagus sih. Aku lagi oleng-olengnya. Abang, tawarin nih. Bayar. Udah nempel tuh itu. Ya. Aku sukanya kalau Boy Junior. No, ada yang bilang. Iya, sayangnya sudah bubar. Sedih. Yang lagunya ini kan? You are beautiful. Itu tangganya, weh. Itu beda lagi. Aku kira yang you know na 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 you know. Apa hati? You know apa? Eh, Mira nggak tahu pada waktu lagu JKT loh. Yang mana? Lagu JKT kan, Afika? Yang mana? Coba ulang lagi. You know na 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 ada dong nggak tahu ya? You know nya nih. You know na 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 na. Percuma ada liriknya juga Mira gak bakal tahu Afika. Nana-nana aja. Anukah kau? Cemana kau nih? Cemana? TXT aku suka, TXT aku suka. Ya maaf dong. TXT aku bom you. Tapi semuanya aku mukanya lagunya yang kau yang terbaik. Tenok juga sih. Aduh. Kadis tahu TXT enggak? Tuh, tanya tuh. TXT. Tahu. Tomorrow. Pernah dengar tapi suka ke, enggak? Ya? Enggak. Aku cuma suka Taeyong doang nih. Aku orangnya setia. Nah, setia oke. Ya. Setia aku. Taeyong. Oh, dari gua kecil tahu. Dari dijanin. Aduh, tau poktinya gue. Masa gue lo pake tisu? Cuci, mumpung di depan lo kan ada wastafel, cuci. Oh iya. Oh iya lagi? Di depan wastafel lo? Iya weh, pedes soalnya. Tapi kan itu airnya juga air ini mentah. Kalau mau air yang... Air minum depan. Coba nyanyi lagu Ice Puff Forever apa? Ayo Forever, aku belum nonton lagi. Ini apa SR gua? Tulisan atau mat semua? Ini ya. Perkipu, makasih kamu tanya kami lah, Kareja. Ini sekolahnya. Ini suratnya banyak ya. Makasih Kak Iza. Afika kamu juga minta suratnya nah. Suratin aku dong. Emang beneran ada ya? Ada. Lihat suratnya tuh di mana sih di tempatnya? Yang lihat suratnya gimana? Kalau di mereka udah ada di gifnya surat. Surat tinggi bagaimana sih gambarnya yang ada lope-lopenya? Terus backgroundnya? Iya kayaknya. Terus kayak emas kan? Terus kayak coklat-coklat? Apa oranye apa kuning? Ini ya? Enggak ada yang gambar surat gitu loh. Gua enggak pernah lihat surat-suratan. Kayak yang putih nih. Surat tangan. Bisa dibuka suratnya? Iya, ampau isinya. Isinya bom. Alhamdulillah ampau ya. Enggak, isinya bom, Afika. Oh my god, did you see a new girl? I think her name is Icha. A new girl. There she is. I think her name is Icha. Is she pretty? No, why pretty? No, she's pretty. Wanna pretty. Barusan ini ada yang kayak Jumir. Ini
Lu juga ini? Yang apa ini? Oreo. Nyebut kan? Gue lata cuy. Lu jangan mancing gue. Latah si Mira ya guys. Padahal aku yang buat gitu, seharusnya aku udah tahu ini apa ini, malah dia malah sebut mancing-mancing. Gue latah Bambang. Bambang. Ya jadi lu makan dulu. Ini ada yang keju, ada yang ini, ada yang crispy, ada yang siapa sama almond. Almondnya tadi udah dimakan. Gua awal. Kalau yang cewek itu di tapar sih. Iya. Kalau yang cowok itu aku lupa namanya. Ini oh my god. Fix fan. Fix fan brownies malam. Aku yes. Beli aja guys. Aduh pedes. Mau brownies apa ya enak ya? Tapi enakan brownies aku sih pasti, kalau apalagi aku yang buat. Aku kirain dari Indonesia ke Korea. Apanya yang Indonesia ke Korea? Kayak tahu di Takar. Tahu. Dia dari Tangerang. Oh iya. Karang Tangerang. Emosi gua. Afika lu enggak ah, Afika aman-aman aja. Masa kamu dibilang ngolak, Afika? Afika. Jangan-jangan lu yang ngelek, ya? Hah? Ini. Kenapa? Katanya kamu ngolak. Oh, ini mau jadi teman aku gak bang? Asam aja lah guys, temen kalian semua. Guys, besok rambut aku diapain ya? Gua tangkin. Di mohok. Mohok. Tanya-tanya gitu apa gitu. Mina pedesan gue ceritanya. Dihabisin dulu makanan yang ada di mulutnya. Ye, biar gue bisa denger lu ngomong apa. Dia gak denger lu ngomong apa, Mir. Ini ada. Weird Genius itu apa sih? Hah? Film ya? Apa-apa sih? Kamera tahu Weird Genius. Tahu. Reza Arab. Hotel Sejuta Kerinduan. Apa? Reza Arab. Reza Arab. Oh maaf guys, ketinggalan zaman. Bentar guys. Bagus tahu. Lagu-lagunya Weird Genius. Coba deh. Dengerin. Afika, ngobrol-ngobrol dong. Apa betul? Ayo ngobrolin apa ya? Mau yang apa nih topiknya? Yang apa aja? Gen 8 kek, kan kita kan udah kayak best kita kan udah lama tuh Gen 8 nggak kumpul-kumpul.
janjian pengen kumpul-kumpul guys. Taunya kalau sekarang nggak tahu deh. Makin nunda kita ya. Kita padahal udah janjian ya mau rencanain kayak ngumpul-ngumpul gitu. Iya, kita udah janjian duluan. Jalannya udah miring pun sih. Tadi tuh waktu itu udah bilang ayo deh, kemarin lagi kita gitu. Gemoy. Ah mereka mah diajakin nggak peka-peka. Pipi aku tebel banget sih guys, kenapa sih? Aku juga. Ah apa mas? Aduh. Ini buang aja. Hah? Basi gak sih kalau begitu di rumah? Enggak lah, gak basi. Tutupnya meja kan. Musim panas. Kita harus ngobrol aja deh. Aku suka banget nih lagunya. Ini gak sih? Bawain Uza? Enggak. Enggak ya? Kamu? Udah ya? Abis makan harus buat Uza dulu berarti iya. Kamu udah guys, aku udah minum. Ada nanya God my God gak apa deh, bisa dinyawanyal pipinya. Iya bisa dinyawanyal sama aku sendiri. Pasti kalian iri. Nonton aku nonton mulu. Tapi sekarang kan udah gak ada lagi Shinchan. Sekarang kayak udah diganti kartun-kartun. Gila parah. Kurang bagus kebanyakan. Sekarang udah jarang kartun-kartun. Aku baru tahu deh yang kedua yang nelfon Yori. Terus juga aku kan masalah kemarin teh. Aku juga suka gitu ya sama Shinchan. Pas dia waktu itu lagi. Iya aku nelfon Yori, soalnya Yori ada aku guys. Aku gak sengaja nyobek buku apa komik ya mah. Efek bikin aku lagi tuh kayak aduh gimana ya ketahuan. Aku kayak udah lah gak ketahuan. Sekarang itu kan selomba copot gitu ya. Berapa kemar gitu copot. Aku sleeping balik gitu kan. Siapa tahu dia gak bakalan apa nyadar juga atau apa. Terus tau-taunya ini siapa yang nyobekin ya lembaran komik Shinchan mama. Tau kayak sorry ma. Oh mama ini suka komik Shinchan. Iya mama aku baca entah baca atau udah lama gitu. Kamis Jumat fly aku yes tahu. Jangan lupa. Aku udah lama tau guys karena Shinchan bahkan aku yang anak kandungnya saja sekarang udah manusia Shinchan. Sini mama aku beliin doang. Komik Shinchan. Gila matanya iya, hitam banget. Ma. Iya, mah. Mak gue. Iya, mah. Kok matanya nah, bisa ya. Hitam ya? Mau komiknya yang gimana nih? Yang Shinchan, yang Shinchan, Chun-chun. Chun-chun, Shinchan. Chun-chun tuh kayak ini tahu, tukang mie goreng di rumah gue namanya. Mie goreng Chun-chun. 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 Aku serius, mah. Mau kasih serius mah. Aku serius mah. Ya. Aku buat ikus. Nanti 2000 deh. Oh ya udah kasih ini aja. Katanya Kamila. Oh my god. Banyak tante-tante. Safe. Ayo tante, serang tante. Ayo tante. Langsung aja tante kita ke lokasi langsung tante untuk
Jadi siapanya nih, tante atau Afikanya? Kasian Afika. Tante, aku kalau main sama Afika kalau kasih ngomong apa sih gue? Ngajakin Afika kalau kasih contoh mata shooting, ini kata mata parah banget ya. Yang matanya parahnya ya. Is gila. Hitam terus kayak gede gitu ya. Mamanya nanti diajak, diajak ini. Kalau pakai kacamata tuh. Aku setuju nya mama jadi penyanyi. Aku setuju nya mama jadi penyanyi gitu. Aduh nggak enaknya sih. Kenapa? Aku setuju nya mama jadi penyanyi. Gimana ini cara menghilangkan pipi? Amira bilang dia setuju nya mama jadi penyanyi. Menyanyi apa? Mau menyanyi apa? Penyanyi JKT48 gimana? Mama ikut JKT48 aja. Penyanyi JKT48. Asik. Setuju. Dukung. Dukung Mama Afika. Iya. Kita nanti ke Jepang ya, Afika. Hilangin pipi. Nanti kita ke Jepang. Ayo, abis ke Jepang kita ke Korea. Iya. Harganya enak ya. Abis ke Jepang kita ke Korea. Abis ke Korea kita ke PPD, Mekah ya. PPD. Abis ke Mekah kita kemana lagi? Ke Dubai. Penerus Anpan Man. Anpan Man apa? Amin paling serius, amin. Kayak harus ditutupin. Di roasting mak sendiri. Di roasting mak sendiri, Afika. Bener-bener ya. Aku tinggal dimensi aja. Iya, Afika sukanya 2 dimensi. Kalau aku mah yang langsung 4 dimensi. 4 dimensi. Bagus. Yang 10 dimensi. Yang the real aja udah paling bagus. Belum ganteng komen doang. Komen dia sekarang biar aku baca gitu. Ya. Makanya yang kalau ganteng dipegang sama laptop gitu loh, enggak patah gitu. Apa ini asli? Jadi tuh modelannya ya asli gitu. Aduh. Enggak ada yang modelan
Ntar kayak Barbie lagi, tangannya bisa dilepas. Pala ayu gak bisa dilepas, Barbie. Tangannya bisa dilepas, pala ayu bisa dilepas, semuanya badannya bisa dilepas. Bisa buntung palanya, ya Allah, nasi. Apalagi dari kertas doang, ya Allah, kena ayu udah hilang tuh. Aduh. Aku dulu ya punya Barbie ya. Aku dulu punya Barbie tuh kayaknya gak awet deh. Aku juga sih. Soal aku tuh benci sama, dulu tuh aku benci sama kakakku yang cewek. Gara-gara Mira psikopat sejak dini. Dia tuh selalu dapat Barbie yang bagus. Kayak warnanya putih. Aku dikasihnya Barbie yang negro. Yang hitam satu badan. Yang bukan gampang mau ya. Iya. Karena aku kan kalau anak kecil kan dulunya sukanya cantik-cantik ya. Bukannya rasis nih. Tapi kan cantik-cantik gitu. Emang cantik rasis? Bukan, maksud gue putih loh, putih sama hitam. Ih, rasis banget sih lo, Mir. Dulu kecil. Lo juga pasti kalau misal ngeliat Barbie gak. Yang hitam sama gue putih. Gue gak mainan Barbie, kan? Gue gak mainan Barbie. Dulu. Jadi dulu ya aku tuh Barbie-nya suka aku potong rambutnya. Kalau panjang aku potong jadi pendek. Terus mirasis. Dulu aku psikopat deh. Ini bilang psikopat sejak dini. Masih boneka semuanya Hello Kitty aku pakai lipstick bibir. Aku coret. Guys, screenshot. Padahal dia enggak pakai bibir ya. Iya, makanya itu bibir kan cuma strap gini kan. Tapi aku itu enggak punya. Dia cuma punya. Iya, yang hitam garis itu kan sih. Tapi itu bukan mulutnya. Apa tuh jadi? Apa itu? Tapi si hidung, antena tuh kira lele. Kira suku tapi. Eh, rambut aku bagus sih sendiri. Ah, ada yang ini. Ini. Makasih Kak Chamomile. Kacamomel juga suka di sini. Nih, gua Chamomel. Chamomel. Ini jam berapa, coy? Udah. Gua juga udah pendudian. Thank you buat nah, di situ. Aduh, Vika, kayaknya kita harus pergi. Udah ada ya? Iya. Iya, ya sudah. Kalau itu kita bye-bye guys buat 1,200 wow 1,298 orang Arigato Gozaimasu yang sudah menemani aku. Nemenin aku makan. Thank you guys. Makasih buat Kaneos gift-nya. Eh, apa namanya disco? Thank you Kak, I love JKT48 untuk tower kastil-kastilnya. Kastil-kastilnya sama apa tuh tadi namanya disco, lampu-lampu diskonya. Thank you banget Kak. Aku absen kali ya nyampe 10. Makasih juga aku kebetulan. Makasih Kak Reja, Kak Faisal. Makasih juga buat tadi udah video call sama aku. Kak David, Kak Dea, Kak Erna. Makasih Kak Chamomile. Thank you Kak Neos. Thank you Kak Petir. Hai Kak Balau. Thank you. Thank you Kak Rizky, Kak Ari. Thank you juga Kak Mayang. Thank you Kak Rizky, RKZ, thank you. Kak Kucingnya deh, thank you banget. Kak Zero, Kak Eka Vandar, thank you. Kak Aldir, Kak Fika Reza, Kak Rinte, Kak 910L. Ayo screenshot. Cahayanya bagus banget, aku jadi kelihatan cakep gitu loh ya. Thank you Kak Andre Mawari, thank you Kak Vito. Thank you banget semuanya guys. Iya ya, gemoy kali. Aduh Afika, gimana cara screenshot ya? Screenshot. Nah. Arigato gozaimasu guys. Makasih juga gift-giftnya. Thank you Kai Love Beauty 48 nomor 1. Always bye bye. Thank you guys untuk komen-komenannya juga seru banget. Mana mau aku makan. Arigato gozaimasu. Sorry Afika. Shia shia. Kamsahamnida. Oh my god.
I'm sorry. Love you guys. 1, 2, 3.